Hai guys, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya Jeki Petirula di channel receh saya ini pastinya. Kali ini saya akan buat video reaction EXO Into My World. Ini bisa saya track ya guys ya. Nah, saya tuh bahagia sekaligus sedih guys karena ini saya sampai sudah di lagu terakhir dari lagu di albumnya EXO. Semuanya, semua album udah saya buat reactionnya dan ini adalah lagu terakhir guys. Jadi misi saya sudah untuk membuat reaction semua lagu di album-album EXO itu sudah terselesaikan. Jadi terima kasih semuanya udah request yang sempat berantem-berantem juga bahwa coach alangkahnya lagu ini duluan, semuanya request, ada yang menyalahkan, jangan lagu itu duluan, lagu ini. Saya bilang tenang aja, karena pada akhirnya semua lagu EXO akan saya buat reactionnya. Dan ini adalah lagu terakhir yang saya buat reactionnya guys, untuk lagu di album EXO. Setelah itu, baru saya akan lanjut ke subunitnya. Jadi kalau untuk yang selain subunit atau solo-solonya, itu udah semua saya bikin reactionnya guys. Oke, okay, nah tapi jangan sedih karena bukan berarti saya nggak buat reaction EXO, udah pasti tetap saya bikin karena kan masih banyak tuh kayak misalnya ya solo-solonya, subunitnya kan masih ada lagu-lagu EXO kan, dan biasanya kan saya juga reactionnya funny momennya banyak kan, banyak aja konten EXO yang bisa saya bikin reactionnya guys ya. Untuk lagu di album EXO ya, nah ini udah yang terakhir guys. Habis itu subunit ya, subunit EXO dan solo-solonya EXO. Oke, langsung kita lihat. Wow. Oke, semua 1 2 3 4 5 6 7. Oh, ini 8 ya. Enggak ada lay berarti sini ya. 1 2 3 4 5 6 7. Iya, 8. 1 2 3. Wow. Oh. Oh, musik depan, intro depannya kayak kayak ada etnik-etniknya, kayak ada tradisional-tradisionalnya, notasi-notasi melodi itu guys. Oke, okay, yuk kita lanjut. Canyo. Apalagi ini guys, tadi ada staccato yang unison dengan musik ya, vokal dan musik yang dinyanyikan oleh Dio itu asik banget, dibuka oleh Chanyeol guys lagu ini, dengan suara seksinya itu, oke okay, ya, guys, oh ini bahasa itu ya guys ya, bahasa Jepang guys ya, oke. Kai, mantap. Lagunya tuh aransemennya ya, aransemennya ala-ala kayak anime-anime gitu guys ya, kalau saya dengar ya nyambung dengan bahasanya, bahasa Jepang gitu. Oke. Okay. Ambition. Suho. Oh, wow. Andaikan ini ada live-nya, saya udah membayangkan mereka di panggung gitu, terus mereka dance dance powerful sambil nyanyi berinteraksi dengan penonton. Aduh, sayang banget ini lagu, enak banget ya. Aduh, oke okay, lanjut. Ini main-main itu juga sih, main-main apa? Electric music gitu guys, jadi kayak EDM juga guys, dan kayak dikombinasikan dengan musik-musik yang
anime-anime gitu guys ya. Emang kalau kalau ngomongin EXO tuh ya, mereka tuh selalu berani bereksplorasi guys dengan musik kalau saya dengar ya. Jadi mereka mereka tuh nggak main di situ-situ aja. Jadi kayak mereka tuh berani bereksplorasi. Dan ini salah satunya nih. Bisa sampai ke bisa-bisa tracknya juga ternyata ini ya, menyimpan menyimpan ini ya, di bisa track mereka nih. Menyimpan sesuatu guys. Oh, enak banget aku. Jen. Oh my god, guys. Saya mungkin agak sedikit di luar ini ya, di luar dari ini ya. Intinya saya dengar mereka nyanyi nih, udahlah, udah mereka dah berganti-gantian berestafet ria dengan sangat baik dengan warna yang berbeda-beda yang selalu memberikan rasa yang indah di setiap membernya ya pada saat bernyanyi. Nah, nggak tahu, nggak tahu kok saya jadi kangen gitu ya guys ya lihat mereka rame-rame kayak begini. Aduh, apalagi ini masuk di lagu yang lagu terakhir EXO yang saya buat reactionnya. Tapi bukan bukan reaction terakhir ya, maksudnya lagu terakhir guys, jangan sampai salah. Dia ini musiknya seru banget ya guys ya, musiknya itu banyak main unit guys, banyak mengikuti vokal ya, banyak banyak satu nada sama vokal gitu guys. Apa pada saat vokal kan melodi ya, musik itu banyak ngikut gitu unis gitu ya. Cumin. Saya bisa merasakan suara-suara run run. Saya bisa merasakan nada-nada mereka bermain nada-nada agak rendah gitu ya dengan sangat baik di lagu ini guys. Jadi sisi manly-nya tuh bisa terdengar ya. Tuh. Wow. Wow. Wow guys, ini aduh, ini sayang banget, ini harusnya ada di konser. Mungkin pernah kali ya mereka bakal lagu ini di konser, tapi nggak ada di YouTube, jadi nggak bisa dibuat reactionnya. Tapi nggak tahu nanti kalian yang lebih tahu dari saya. Ini lagu ini, waduh, kayak lagu apa ya contohnya? Lagu EXO tuh yang bener-bener panggung terbakar gitu ya. Ini bisa nih lagu kayak gini guys. Ini aduh. Nih coba nih perhatikannya. Musiknya guys, musiknya megah. Oh, ini bagian yang agak sepi nih. Chanyeol good, Sehun. Begin. Hati-hati, dia udah menarik rame lagi di belakang guys. Karakter part nge-rapnya si Chanyeol dan Sehun pun ya karakternya enak ya di lagu ini ya. Jawabannya tuh enak ya, begin. Chan. Suho. Iya, benar-benar kayak apa ya guys ya, kayak aduh saya tuh mau ngomong kayak musik apa ya, saya lupa deh. Kalau nggak salah nuansanya itu kayak yang mereka kayak pegang pedang, apa sih namanya guys, yang kayak bukan light stick, bukan, kayak pedang gitu yang Star Wars gitu. Ini kayaknya ke sana juga nih ya, arahnya guys kayaknya. Wih.
Itu part Canyu ngambil ngambil pas part yang situ itu enak banget guys, itu enak banget. Jatuhnya enak banget nih. Coba saya ulang ya, saya ulang guys ya, nih ya. Ya, Canyu masuk. Ini enak banget guys. Ini habis lagi asik-asik ya, sudah habis lagi. Aduh, aduh. Ya ampun guys, ini kalau ini ya, kalau kayaknya nih kalau misalnya nongkrong putar lagu ini nih, itu teman-teman pasti joget, pasti gerak. Pasti gerak. Bener, kalau putar lagu ini bener asik banget guys. Aduh, bener, udah habis aja. Ya memang nggak ada yang nggak ya apa ya, nggak ada yang nggak asik, nggak ada yang nggak bagus sih sebenarnya lagu-lagu EXO tuh. Mereka berani bereksplorasi guys, dan mereka tuh berani keluar dari jalur zona nyamannya mereka, itu yang saya suka. Ya lagu ini akhirnya udah saya reaction, semua lagu EXO udah saya reaction. Mungkin ini saat yang tepat ya, karena saya dengar ini, nggak tahu nanti kalian boleh boleh koreksi, EXO tuh mau comeback gitu ya guys ya, itu benar nggak sih guys? Saya tuh udah dibuat terbang gitu kan, jangan sampai kalian banting lagi tiba-tiba ternyata cuma hoax kan. Aduh, katanya mau comeback lagi kan, jadi ada lagi dong ini konten saya untuk buat reaction EXO nya gitu, yang bukan sub unit ya guys ya, EXO nya berarti ada lagi dong saya bisa dengarkan semua. Berarti kalau bisa EXO comeback dengan lagu-lagu terbarunya, langsung saya kelarin aja tuh setiap hari untuk buat video reaction lagu guys ya. Sementara ini saya ya kayak buat funny moment atau apalah gitu, nanti kalian boleh tinggalkan kalau di kolom komentar di bawah. Kalau ini guys mau, kalau mau nonton reality show itu saya pengen banget, tetapi berjuang, kalian tahu nggak sih guys, itu benar-benar berjuang dengan copyright, paling susah banget berjuang dengan copyright. Channel ini memang nggak tahu ya, agak-agak sensi channel apa YouTube agak sensi dengan channel ini kayaknya. Sering banget di copyright. Saya tuh pengen nonton EXO-EXO yang reality show-nya itu guys, tapi ya, nantilah saya pertimbangkan untuk nonton itu ya guys ya. Pengen kayak NCT kemarin kan saya bikin tuh, tetapi saya kaburin gambarnya, masih aman, masih bisa. Tapi mudah-mudahan nanti saya bisa bikin yang EXO. Sebelum bikin-bikin itu akan saya tonton dulu dong yang solo-solonya. Nanti kalian boleh tinggalkan di kolom komentar, coach kira-kira apa aja nih, ini coach lagu-lagu yang udah coach bikin reactionnya, yang belum yang ini. Karena yang solo-solonya juga, jangan salah, saya juga udah bikin reactionnya udah banyak juga. Dan lagu CBX juga sebenarnya udah banyak juga yang saya bikin guys, jujur aja. Nanti kalian boleh bantu saya untuk tinggalkan di kolom komentar apa-apa lagu solo atau lagu CBX atau lagu SC ya, SC. Kalian boleh tinggalkan di kolom komentar yang belum saya buat reactionnya. Oke, saya rasa itu aja. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau ada yang tidak setuju, boleh tinggalkan di kolom komentar, tapi please dengan satu dan sopan, dan jangan lupa follow Instagram saya untuk Tower Next Reaction, dan jangan subscribe channel ini guys jika kalian tidak suka dengan komentar-komentar satu channel seperti ini. Tapi kalau kalian suka, kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang nonton EXO, semakin semangat juga saya untuk membuat video reactionnya. Terima kasih, dadah.